hari ini kami ucapkan selamat datang di SMP Jenderal Sudirman Kerja. Sebelum kami menyampaikan materi MRS, kami akan memperkenalkan nama saya Farinah. Saya sebagai pengampu mata pelajaran PPKN dari kelas 7 sampai kelas 9. Pada kesempatan hari ini, MRS itu tentang wawasan Wiyata Mandala. Dan untuk hari ini saya akan membahas yang secara singkat karena berhubung waktunya yang terbatas. Wawasan Wiyata Mandala itu adalah makna, artinya cara memandang kalangan pendidikan tentang keberadaan sebagai pengabdian pendidikan tenaga dan fungsi di lingkungan sekolah. Sekarang tinggal masalah fungsi dan pendidikan sekolah. Pendidikan sekolah adalah sebagai tempat penyelenggara proses belajar mengajar tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, dan wawasan dalam rangka menuju tujuan pendidikan nasional. Agar tujuan fungsi dan fungsi sekolah itu terlaksana dengan baik, harus semua pandangan yang sama di lingkungan sekolah dan masyarakat. Karena kalau tidak ada keseimbangan dalam sekolah dan masyarakat, itu tidak akan bisa dilaksanakan. Dan sekarang tinggal masalah itu dalam pelaksanaan pendidikan antar sekolah dan masyarakat itu punya unsur-unsur yang termasuk di dalam unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Ini ada 5, yaitu sekolah, kepala sekolah, terus guru dan orang tua, ini ada hubungannya. Yang keempat adalah warga sekolah. Kelima, masyarakat sekitarnya. Dan ini nanti akan bahas satu persatu, yaitu yang masalah unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Satu, sekolah. Ini adalah merupakan tempat menuntut ilmu yang ada di lingkungan pendidikan. Itu tempatnya ada di sekolah, itu dalam bentuk formal. Jadi pendidikan formal itu adalah pendidikan yang resmi. Contohnya kalau yang resmi itu adalah belajar mulai yang ada di pemerintahan. Kalau di luar sekolah itu namanya pendidikan non formal. Contohnya misalkan pesantren, kursus-kursus. Ini kalau yang sekolah itu termasuk pendidikan formal. Kalau non formal itu pendidikannya tempatnya itu bebas, ya, tidak terikat. Tapi kalau sekolah itu adalah terikat oleh waktu dan tata tertib. Yang kedua adalah kepala sekolah. Jadi ini kepala sekolah itu mempunyai wewenang tentang tanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang kedua, guru dan orang tua. Ini harus ada saling kerjasama dalam mendidik antara anak yang di sekolah. Kalau guru kewajibannya itu adalah di sekolah, dan kalau orang tua itu adalah mendidik anak putra putrinya itu sebagai tanggung jawab yang di rumah. Membantu, jadi orang tua itu membantu mendidik yang setelah mendapatkan pendidikan formal dari sekolah, ya. Jadi saling kerjasama lah, membantu supaya anak didiknya itu lebih baik, lebih rajin, dan perlu ada pengawasan dari orang tua. Terus yang keempat adalah warga sekolah. Ini termasuk dalam lingkungan di luar sekolah maupun luar sekolah. Ini harus saling menjunjung martabat dan citra guru.
Jadi warga sekolahnya itu termasuk tanggung jawab yang ada di lingkungan sekolah, misalkan guru, karyawan, dan staf yang ada di lingkungan sekolah. Jadi termasuk siswa itu tidak boleh mencoreng nama baik sekolahnya, misal itu harus merahasiakan daripada sekolahan juga semua yang ada di sekolah. Itu berarti memperbaiki citra nama baik sekolah. Terus yang lainnya adalah, yang terakhir adalah warga masyarakat sekitarnya. Ya, jadi sekolah itu bertumpu kepada atau tergantung pada masyarakat sekitarnya. Jadi ada atau terjadi hubungan yang erat. Jadi sifat menentukan sifat kekeluargaan. Di lingkungan masyarakat itu lingkungan yang ada di sekitarnya, yang dekat maupun di luar, itu bisa untuk kompangan dari sekolahan. Misalkan kita ada kerjasamanya, saling bantu-membantu. Jadi kita harus ada kerjasama, misalkan ada kejadian apa-apa, misalkan ada tetangga, misalkan ada kematian, contohnya kita bersama-sama menengok orang sakit, tetangga sekolah. Nah itu sehingga nama baik sekolah itu baik di hadapan masyarakat. Jadi ada saling kerjasama, tanggung jawab. Nah itu unsur-unsur yang ada di dalam wawasan yang kemarin. Sekarang anak-anak, kalian kita mau membahas masalah kita apa punya ketahanan sekolah yang bersama nih. Jadi ketahanan itu merupakan suatu kondisi yang dinamis, maka apa perlu dipandang positif dan negatif. Kalau supaya kerjasama itu hilang dari negatifnya, sehingga kita harus mengetahui dan tanggung jawab sebagai peserta pendidik, itu harus apa tahu apa yang ada di dalam lingkungan sekolah. Itu merupakan untuk ketahanan sekolah. Ya. Contohnya yang dilaksanakan oleh siswa atau peserta didik. Itu misalkan ketahanannya satu, misalkan mentaati tata tertib sekolah. Itu sekolah itu adalah punya aturan, punya norma-norma yang ada di dalam lingkungan sekolah itu. Jadi norma itu ada normanya, misalkan apa? Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, ya itu di dalam tata tertib sekolah itu harus dilaksanakan dan dipatuhi dengan baik, ya itu akan mendamaikan sekolahan. Jadi akan terlaksana dengan aman. Jadi tidak ada hukuman apapun kalau anak peserta didik itu mentaat. Tapi seandainya tidak mentaati, ya peserta didik bisa mendapatkan skor. Itu nanti bisa dimasukkan ke PP. Ya. Yang kedua, mampu menahan diri dan menjaga nama baik di lingkungan sekolah. Contohnya misalkan jangan mencoret-coret di sekitar sekolah, menjaga nama baik sekolah. Jauhkan dari segala narkoba. Itu apalagi sekarang itu banyak sekali masalah-masalah yang negatif, itu kita tinggalkan. Kita yang baik-baik itu karena kita adalah sebagai anak sekolah. Yang ketiga adalah menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan, juga staf yang ada di sekolah. Juga yang terakhir adalah sesama teman. Karena di dalam lingkungan sekolah itu adalah merupakan orang tua yang ada di sekolah itu sebagai pengganti dari rumah
Nanti kalau dari rumah itu pengganti orang tuanya adalah bapak, ibu. Kalau di sini di sekolah itu adalah penggantinya adalah yang ada orang tuanya adalah yang ada bapak dan ibu guru di sekolah ya. Yang keempat adalah belajar keras supaya tercapai cita-citamu dengan apa? Dengan baik. Ini harus secara rutin ya. Tidak harus ada mau ada tes baru belajar. Jadi kita secara rutin supaya kita bisa apa? Lancar, bisa mengerti. Jadi sedikit ilmu yang dikasihkan oleh bapak ibu guru di sekolah itu harus dipelajari dan mengerjakan tugas sedikit demi sedikit. Karena kalau ditunggu semua ya, yang keberatan adalah kamu ya, peserta didik. Jadi nanti kalau sekarang apa mati belajarnya secara daring, banyak sekali tugas-tugas yang ada dikasihkan kepada kamu oleh bapak ibu guru. Ya, makanya kalau ada tugas langsung dikerjakan sambil belajar ya. Yang kelima adalah melaksanakan upacara dengan tertib. Itu merupakan pelajaran PPKN yang dinamakan adalah namanya adalah cinta tanah air. Itu mempertahankan negara. Tidak boleh meremehkan itu, kita harus menghargai para pahlawan pejuang bangsa ya, yang telah mendirikan negara kita. Siswa kita dan kita semua itu adalah sebagai penerus daripada perjuangan kita mengisi yang baik. Mengisi wisata itu cara mengisinya itu apa? Itu dengan upacara dengan hikmah, cinta kepada tanah air, membela dan mempertahankan negara. Yang keenam adalah itu yang tidak boleh ditinggalkan untuk setiap hari itu memelihara 7K. 7K itu adalah ada keamanan, kekeluargaan, kedisiplinan, keindahan, yang kelima adalah ketertiban, kebersihan, dan yang keenam adalah keindahan, yang terakhir adalah ketertiban. Ini yang setiap hari itu adalah sebagai pendidik itu yang tidak boleh ditinggalkan. Ini saling kait mengkait ya. Ketertiban itu adalah merupakan untuk keamanan sekolah. Tertib, kalau semuanya tertib, anak didik, peserta didik dan semua karyawan itu ada kesamaan tertib, maka sekolah itu akan lebih maju dan harmonis ya. Untuk kedepannya bisa terlaksana dengan baik. Itu ya. Kalau keamanan sih itu adalah tanggung jawab semua yang ada. Kalau kekeluargaan itu saling kerjasama, harga menghargai, hormat menghormati yang lebih tua, harus saling menerima. Yang tua harus menghormati yang lebih tua itu ya. Disiplin, patuh. Misalkan disiplinnya apa? Contoh, kalau sekarang model daring itu adalah mengerjakan tugas-tugas dan disampaikan kepada bapak, ibu, guru ya. Kerindangan, kita harus menjaga nama apa keadaan di dalam lingkungan sekolah dengan apa penanaman penghijauan. Kebersihan, kita apa menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekitar. Misalkan sekarang masa-masanya corona, kita harus apa rajin, terutama harus memakai masker, kedua mencuci tangan, yang ketiga harus apa menjaga jarak, itu untuk menjaga kebersihan ya, itu mencuci tangan, yang lainnya itu mencegah adanya corona ya. Sekarang itu sedang digembar-gemborkan adanya virus corona ya. Keindahan, lebih tampak bersih, rindang, sehingga dipandang oleh mata itu apa
lebih indah, bisa membetahkan atau tidak segan di dalam sekolah ini ya, betah. Nah, itulah dari masing-masing guru juga. Nah, untuk sebagai penutup dari wawasan Biara Mandala itu, kita harus ketentuannya harus yang melekat kepada lingkungan sekolah itu ya, sebagai tempat berlindung untuk pendidikan, sebagai belajar, dan guru itu sebagai mengajar, tempat menuntut ilmu. Di sini agar apa, sekolah dan tugas bisa terlaksana baik, maka itu harus ada kebersamaan, itu harus pandangan yang sama, sehingga supaya wawasan Biara Mandala itu adalah bisa tercapai dengan tujuan pendidikan nasional itu ya, itu dari awal sampai akhir itu saya mohon bisa dicermati, bisa dilaksanakan dengan baik ya. Maka untuk sebagai yang saya sampaikan, saya akan memberi tugas kepada peserta didik ya, kepada anak-anak untuk yang mungkin nanti bisa pelajari dari video ini, bisa menyimak jawabannya, bisa mencari di situ ya. Yang satu, saya tugas pertama adalah jelaskan makna daripada atau arti daripada wawasan Biara Mandala. Kedua, sebutkan 5 unsur wawasan Biara Mandala. Itu hanya 2 saja, nanti bisa dikerjakan di lembar kertas ya, difoto, nanti di share ke grup masing-masing atau ke panitia MLS ya. Ya, cukup untuk hari ini, kita akhir sekian. Bila ada kesalahan Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.